Muhammad Husni Tamrin adalah salah satu pahlawan yang berasal dari Betawi. Lahir 16 Februari 1894 dan besar di Batavia di daerah Sawah Besar. Meskipun dari keluarga berada, tidak membuat MH Tamrin menjadi sombong sejak masih kecil. Tamrin bergaul dengan semua kalangan, baik rakyat yang kecil miskin atau orang asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivaldi Apiantosa. Di sini saya bertugas sebagai pemandu wisata atau tour guide di Museum Muhammad Husni Tamrin. Beliau pada masa perjuangannya sangat-sangat membela rakyat Jakarta, terutama kaum pribumi ya. Dan sempat juga membuat perbaikan-perbaikan jalan yang ada di Jakarta. Lalu agar pemerintah ini ingin masyarakat secara luas ini bisa menghargai jasa pahlawan MH Tamrin, maka dari itu nama MH Tamrin ini diangkat menjadi salah satu jalan yang ada di Jakarta, yaitu di dekat Monumen Nasional. Di area Museum MH Tamrin juga terdapat barang-barang tinggalan dari MH Tamrin. Contohnya adalah belangkon ini. Belangkon ini pernah dipergunakan MH Tamrin pada saat Kongres Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia yang kedua di Surakarta pada tahun 1939. Dan juga belangkon ini merupakan belangkon gaya Surakarta. Selain belangkon, di Museum MH Tamrin ini juga terdapat kereta jenazah. Bentuk dari replika kereta jenazah ini mengambil contoh dari salah satu kereta jenazah yang pernah dipergunakan untuk prosesi pemakaman petinggi-petinggi Belanda pada zaman penjajahan, dan juga dipergunakan untuk prosesi pemakaman beberapa tokoh perjuangan Indonesia. Bentuk dan dimensi replika ini sama dengan ukuran dari contoh asli. Husni Tamrin dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada waktu beliau membeli gedung permufakatan ini dari orang Belanda, beliau itu sempat membuat perkumpulan-perkumpulan seperti perkumpulan pemuda kaum Betawi, perkumpulan dari berbagai suku-suku daerah. Jadi gunanya itu untuk mempersatukan ideologi atau pemikiran perjuangan untuk menjadi satu keputusan yang tetap. Jadi perjuangannya itu terorganisir, tidak buyar, tidak berantakan, tidak berpecah belah. Dan juga beliau pernah membuat salah satu partai yang bernama PPPKI, yang artinya adalah Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, yaitu membicarakan tentang politik dan bagaimana strategi politik yang akan dikedepankan untuk merencanakan kemerdekaan. Ya, jadi pada waktu Bapak Muhammad Husni Tamrin bertugas sebagai Dewan Kota Praja atau Gemeenteraad, ya itu beliau karena melihat masyarakat Jakarta ini kekurangan berbagai fasilitas, akhirnya beliau membangun banjir kanal Ciliwung dan pintu air Manggarai untuk menanggulangi banjir di Jakarta pada waktu itu. Dan juga beliau membuat perbaikan jalan, karena kan jalan-jalan di Jakarta waktu itu kan tidak layak untuk dilalui kendaraan. Lalu ada juga karena Bapak MH Tamrin ini melihat masyarakat Jakarta kekurangan air bersih, akhirnya beliau menggagas kepada pemerintah Hindia Belanda untuk disediakannya air bersih bagi rakyat-rakyat pribumi di Jakarta, khususnya orang-orang Betawi, seperti itu.
Lalu juga ada Stadion VIJ yang dibangun karena Bapak Emma Tamri ini melihat warga Jakarta ini kekurangan fasilitas olahraga dan juga gelanggang olahraga gitu. Akhirnya dibangunlah Stadion VIJ atau dalam kepanjangannya itu adalah Football Bond Indonesia Sejahtera. Dan tim sepak bola ini masih bergerak sampai sekarang dan berubah nama menjadi Persija. Seperti itu. Begitu besar jasa MH Tamrin terhadap Indonesia dan Jakarta. Dan kita sebagai manusia yang berbangsa dan bernegara harus tetap mendoakan dan tidak pernah melupakan jasa para pahlawan kita. Sudah selayaknya setiap bangsa mencapai kemerdekaannya, karena setiap makhluk Tuhan yang berakal selamanya mempunyai cita-cita untuk merdeka. Framelens Audio Visual.